Tapi US sendiri cakap Israel has the right to defend, kan? Right untuk defend diri dia, right untuk apa, diberi negara. Tapi itulah. Defend apa dia cakap kat Palestin? Defend apa Palestine. Dia serang orang? Tak. Palestin tak right untuk defend? Ya, memang US cakap macam tu. Tapi itulah masalah kenapa dia orang tak bagi wilayah US. Dekat kosong banyak. Dekat tanah itulah juga masalahnya. Yang saya rasa maksud Amerika, right to defense tu, berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang, dia panggil tak proportionate tau. Yang dia bom mati ni ya. Kalau dia bom sekat mati 2-3 ribu kuat okey lah. Tapi bila dah 10 ribu, itu dah tak proportionate. So the right to defend must not be to the extent of you membunuh civilian. You kena soldier and combatant. Tapi sekarang you dah attack civilian. Dan yang mati 10 ribu, yang tertimbul tak jumpa lagi at least another 10 ribu. Bila besar. Jadi benda ni dah dia panggil apa, disproportionate. Disproportionate kepada Amerika dan pada kita semua. Tetapi kepada Israel, dia ada satu justifikasi tau. Disproportionate ni, dia ada justifikasi dia. Dia ada justifikasi dia.